diaktif kurang lebih 2 tahun. Hey. Hey. Oke, semangat pagi yang teman satwa. Tadi malam saya dikasih teman saya biawak Jawa ukuran kurang lebih 1 meter. Dia sih keepnya mulai dari 40 cm. Keepnya dari 40 cm. Sekarang udah 1 meteran lebih. Saya mencoba menenangkan dia. Soalnya dia habis lepas 1 mingguan katanya sih. Tuh. Saya pasti kalau biawak bantuannya air ya. Paramesan biar dia tenang. Kurang lebih 1 meteran. Coba saya pegang. Gak lumayan nih kalau 1 meteran. Oke, bentar ya. Kamu sini. Sini. Sini bang, jadi teman aja. Dia aktif kurang lebih 2 tahun. Hey. Hey. Kurus banget ya. Jadi lepas 1 mingguan ini dia, Pak. Keep udah kurang lebih 2 tahunan, lepas 1 minggu. Kita naluri liarnya keluar. Saya coba menenangkan dia. Dia ini kadang karakternya licik yang semasa tua. Dia diem kayak gini, tapi ntar tiba-tiba ngacir, tiba-tiba lari. Kalau nggak gitu tiba-tiba langsung gigit.
di setting. Lihat lukanya. Katanya dia diem kayak gini, tapi entah tiba-tiba semangat mulutnya, kayaknya lemas gitu kan. Gak jadiin bintang kayak lemah aja sama. Karakternya masih belum bisa ditebak. Dia meneng, diem. Tiba-tiba dia gigit. Lumayan ya, panjang 1 meter up ini. Kelihatannya sih diem aja. Jadi saya kalau menjidakkan biawak paranus, air tetap. Jadi saya siram air biar dia tenang. Air nggak berhenti. Kita kasih dia pendekatan, kita kip terus, kita pegang terus. Jadi saya belum percaya dia udah jinak. Itu proses soalnya. Diem aja gitu malah diem aja gini saya yang susah. Ekornya putus. Saya ukit ujungnya. Katanya sih habis tengkar sama kucing. Kukunya sampai lepas. Buahnya ini sih bagus ya motifnya, lumayan dia, dia kayaknya diem aja lemes padahal berbahaya ini. Ini tuh kelihatannya dia jinak, tapi sebenarnya karakternya nggak bisa ditebak. Oke, yang semacam apa? Sedikit buat menjinakkan varanus atau salva. Pokoknya air, tetap saya selalu pegang air buat dia tenang. Saya juga ada biawak satunya, biawak Sumatera. Itu juga saya keep dari 40 cm.
masih baby, tapi gitu karakternya. Kalau didekatin dia langsung gitu, jadi kayak galak gitu. Tapi kalau udah kena tangan dia udah tenang. Kita lihat ya, ayo. Ini dia anaknya. Hellboy. Hey, hey. Ini dia. Jaketnya 2 tahun setengah. Itch. Mana? Gimana? Ini kotoran. Mana kamu? Mana? Mana? Lari aja nih. Pintunya. Oke. Lihat, nah. Pertama kali dipegang sininya itu seperti galak gitu. Buat bro, ini bro. Sini, keluar sini. Itu jalan-jalan. Mana? Itu bagian bawah sini. Kalau varanus atau biak kalau lagi marah, ininya melebar. Mana? Dia pengennya keluar terus. Ini Sumatera saya ini. Saya keep 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Dari ukuran 40 cm. Udah dari jumbo. Lidahnya tuh. Bisa ikut jalan-jalan enggak? Mana?
maunya keluar terus. Eits, mana? Kemana? Tutup pintunya. Oke, okay, Yanis, teman-teman. Ikutin terus perjalanan saya. Setiap ada updatean, setiap ada hal yang baru, akan selalu update. Ini Indicus. Ini sebelumnya kandangnya di situ. Karena tadi malam dikasih temen Salva, jadi ini saya free, saya lepas. Dia pengen balik ke rumahnya ternyata. Lihat. Mungkin dia hafal ya, hafal rumahnya. Tuh. Jadi ini saya lepas. Saya free. Dia apa matanya kanan kirinya katarak, jadi nggak bisa melihat, jadi dia cuma merasakan. Kasihan sih sebenarnya matanya. Lihat deh katarak. Udah sana pergi sana main sana. Saya sukanya main sama kura-kura sebelah sana. Oke, yang teman satwa, selamat pagi, semangat pagi ya. Ikutin perjalanan saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.